Sebagai wujud perhatian dan kemajuan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, PJ Bupati Bahyuni pada 2024 mendatang berencana akan mengucurkan beasiswa untuk ratusan guru honor di Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan mengucurkan program beasiswa untuk guru honor di seluruh satuan pendidikan pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan PJ Bupati Bahyuni Deliansa di hadapan ratusan kepala sekolah dan pengawas pemilik beberapa waktu lalu. Bahyuni berjanji akan memberikan beasiswa kepada 100 guru honor ke perguruan tinggi. Bahyuni juga berjanji akan menaikkan gaji guru honor jenjang pendidikan PAUD dari sebelumnya Rp400.000 naik menjadi Rp500.000 per bulan. Yang saya butuhkan tahun 2024 guru honor. Supaya dia juga bisa memberikan manfaat yang lain kepada orang-orang. Tentulah orang dalam pendidikan pendidikan guru. Itu programnya adalah 100 guru honor kita berikan dari bawah di tahun 2024 dan tahun 2025 nanti dapat berlanjut karena ada 250 guru honor yang tahun 2024 ini kita berikan 200. Rencana penjabat bupati untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi ini akan diwujudkan di tahun 2024 mendatang. Selain beasiswa dan kenaikan gaji untuk guru honor, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga akan memberikan motor dinas baru kepada pengawas sekolah. Yasri Nurhadi, Jambi TV.